Selamat sahur guys. Wow, hari ini jam 3 lewat 10 sama dengan kemarin guys. Gak tahu ya, saya kok bangunnya jam 3. Alhamdulillah. Nah guys, rasa syukur terus menerus. Atas rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa guys, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan keberkahan ini. Wow. Sebenarnya saya kalau dulu makan sahur itu jarang makan yang banyak-banyak guys. Namun untuk sahur hari ini guys, minumannya adalah white coffee dan saya akan campurkan dengan susu kental manis. Apa ya kalau istilah susu bendera, lupa ya, ada lagunya dulu. Kita tambahkan dikit ya guys supaya menambah kesegaran. Wow. Kita tambah susu ini guys, Frisian Fly. Itu supaya apa? Supaya badan kita kuat guys. Wow. Wow. Cocok banget guys. Nah, ini roti yang saya janjikan ketika waktu berbuka puasa kemarin guys. Di hari yang pertama menu makan sahur, ya ini aja guys. Oh ya, sebelum itu kita berdoa dulu guys untuk melaksanakan puasa di hari ini. Bismillah. Amin. Wow. Saya akan menambahkan susu di sini guys. Alright guys, selamat makan sahur guys untuk melaksanakan puasa di hari ini. Puasa yang kedua guys. Menambah keberkahan untuk kita guys. Oh iya guys, tahun 2014 ketika waktu itu saya masih di Batam ya. Ya, disuruh bos saya tempat saya bekerja. Nah, waktu itu bulan puasa guys, jadi saya ada di Singapura. Saya waktu itu ketika di Singapura itu karena weekend, just Saturday and Sunday guys, hanya 2 hari saja. Nah, jadi waktu tinggal di Batam itu memang kalau mau untuk mencari tempat kuliner and traveling itu guys, itu sangat memang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kalau ke Singapura itu Pulau Batam naik kapal feri itu sebentar aja, tapi yang kalau sebentar itu dari Sekupang. Kalau yang dari Batam
kita mungkin agak muter ya. Nah, jadi ketika itu berbuka puasa di sana dan makan sahurnya di sana. Pas makan sahur ya. Pas makan sahur itu, jadi saya nggak nyangka kereta atau RRT itu ya. Ternyata nggak ada kalau udah sampai jam 11 malam ya rasanya. Akhirnya saya itu makan sahurnya itu ya di daerah tempatnya itu ramai. Lupa sih ya, daerah apa ya. Oh ya, daerah Bugis ya kalau nggak salah. Ya, makan sahur apa adanya guys. Tapi saya minum air mineral guys di sana. Nah, ketika satu tahun lepas dan satu tahun belakangannya lagi, jadi dua tahun terakhir ini saya tuh sering ke Melaka guys, karena Melaka itu kan dekat dengan Dumai guys. Dumai dan Pekanbaru itu ya naik ini aja, naik mobil travel aja. Kenapa saya sangat suka dengan Melaka itu karena perjalanan menuju ke sana itu sangat menyenangkan. Jadi pikiran kita itu wah benar-benar terbuka semua. Jadi sebagai obat lah ya, sebagai obat untuk mengembalikan rasa relaksa pada diri kita guys. Sangat menyenangkan, saya sangat suka. Nah, jadi di sana itu saya makan sahur, saya berbuka, wow sangat menyenangkan banget. Memang berbuka puasa di luar negeri ya, kalau bahasa sana luar negara ya, itu memang sangat luar biasa guys. Alright guys, ya 2 tahun terakhir guys. Satu lagi, 2 tahun terakhir. Sebenarnya kalau untuk perjalanan ke Malaka itu kan naik pesawat kan ada. Turunnya di Batu Berendam ya, di Melaka. Namun saya sangat sukakan melalui perjalanan darat dan laut. Langsung ke KL pun ada juga. Namun dari KL ke Melaka itu ya makan waktu sekitar 3 jam lah. Belum lagi nunggu lagi di terminal Bersepadu Selatan ya. Tapi kalau memang kita ada tujuan dulu mau ke KL, gak apa-apa, lebih waktunya lebih singkat. Di video saya yang sangat lengkap banget guys, sekitar 3 jam lebih, 3 jam 52 ya, hampir 4 jam ya. Itu perjalanannya memang Pekanbaru, Kuala Lumpur, Melaka, dan Dumai balik lagi ke Pekanbaru. Sangat keren banget. Sangat. Merekomendasikan guys, jika guys ingin ke sana guys. Cocok guys, makanannya pun ya Melayu enak, India enak, di sana Indonesia pun ada juga, banyak juga. Yuk,
Melayu, Minang sama aja, nggak ada beda. Pekanbaru, Melaka sama pun masakannya. Cuman kalau di sana ada banyak kari-kari itu ya. Mantap, sangat luar biasa. Hari kedua berpuasa, makan sahur hari ini sangat benar-benar luar biasa guys, pas banget. Semoga makanan ini, makan sahur ini menjadi keberkahan untuk kita semua guys. Bagi guys yang melaksanakan ibadah puasa ini, semoga mendapatkan rezeki dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alright guys, sampai di sini dulu guys. Kita akan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next. Bye.